Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Oke, kali ini bahas tentang skinny pants. Nah, skinny pants ini bentuknya tuh kayak gini. Nah, untuk skinny pants sendiri itu biasanya kalian bisa dengan mudah kalian temuin di swalayan khusus pakaian, atau kalian bisa temuin juga di online shop. Nah, online shop sendiri itu bisa pakai marketplace atau yang lain-lain. Nah, kalau kalian mau bikin sendiri tentang skinny pants ini, kalian bisa langsung datengin Google buat cari referensinya, atau kalian bisa cari polanya tentang skinny pants ini. Nah, lebih detailnya kayak gimana sih? Lebih detailnya tuh kayak berikut ini ya. Oke, kali ini aku bahas kamus tentang skinny pants. Skinny pants tuh atasnya kayak string pants, cuma yang string pants ini kan dari atas sampai bawah dia itu lurus. Sedangkan skinny itu celana panjang, punya dua saku, resleting, pengait juga. Cuman dia semakin ke bawah semakin mengecil ukurannya, atau semakin pendek, atau semakin kecil. Nah, skinny pants ini yang banyak yang jual skinny pants itu biasanya ada celana jeans dan celana yang berbahan dasar kaos ya, yang bisa molor gitu. Jadi biar dukung kalau kaki kecil itu support banget pakai ini. Skinny pants, kita cari nih skinny pants itu kalau di online berapa sih bentuknya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kalau skinny pants sendiri itu kalian bisa lihat di sini, ini ada yang versi celana jeans ya. Untuk yang versi celana jeans, kalian bisa lihat yang warna hitam ini bentuknya skinny pants. Terus di situ juga ada yang warna-warni, ada warna biru muda sama merah, itu juga skinny pants. Jadi kayak celana jeans kan rata-rata atasnya besar, terus ke bawah semakin mengecil gitu. Nah, di sini untuk skinny pants ini contohnya ada dua aja ya. Ini harganya kisaran 100 ribuan buat seharga skinny pantsnya.